Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mulai diserbu warga yang berbelanja. Selama berbelanja, pedagang dan pembeli diminta selalu mematuhi protokol kesehatan. Minggu pagi, ratusan pengunjung menyerbu Pasar Tanah Abang sepekan jelang bulan Ramadan. Kepadatan pengunjung terjadi di sejumlah lokasi, antara lain jembatan penyeberangan multiguna sisi stasiun Tanah Abang, serta sejumlah blok. Mayoritas pengunjung datang membeli peralatan ibadah dan juga baju muslim. Meski tidak dijaga ketat petugas, para pedagang dan pengunjung kooperatif menerapkan protokol kesehatan.